Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya nak tunjukkan anda satu solar LED light yang saya beli dekat online ya. Okey, untuk solar ni saya dah terima ada dua box. Kita akan buka box ni, kita akan tengok apa ada di dalamnya. Okey, so untuk pengetahuan, solar ni lah jenis 200 watt ya, jenis nano solar lamp. So canggih punya ni, kita akan buka dan kita akan tengok apa ada di dalam ni. Okey, jom kita buka. Kita tengok di dalam ni. Okey, kita dibekalkan dengan kita punya brosur ya. Brosur kandungan dalam box yang diterima, kita ada remote control dan juga panel-panel terdiri daripada solar panel, spotlight. Kat sini dia ada remote control, dia punya apa benda screw dan juga bateri 2 biji. Okey, di belakang dia banyak tulisan Cina ya. Tulisan Cina, so kita tengok di dalam dia. Oh, kita terima remote control. Kalau tengok ni remote control ni, dia ada dekat atas ni ada button auto dan juga duration ya, berapa jam kita nak buka. Ini dan juga dia ada button on off, permanent kalau kita nak off, dan juga di bawah ni kecerahan lampu dia ya, kecerahan lampu dia. Dan jom kita tengok apa lagi dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni saya ada terima ini dia punya spotlight beserta ni kabel connector dia, ni connector dia. So dekat sini kita tengok dia ada dia punya LED light dan juga ni percentage battery 25, 75 dan 100%. Dan inilah icon untuk charging, inilah untuk kita punya remote ya, penerimaan remote dia. So ini spotlight ni jenis IP67. Selain daripada tu, kita terima ialah okey. Dalam ni kita buka lah, apa lagi. Buka. So kita ada terima ni wall socket. Kita ada terima sebanyak berapa biji. So kita ada buka keseluruhan dia. Okey, habis. So dalam dia ada 2 biji bateri. Ni wall socket ada 4 biji wall socket, dua skru dan juga ni dia punya nut dia lah. So kita akan masukkan dia macam ni lah. Okey, masuk soket macam ni dan kita ketatkan. Okey, kita letak ni di tepi. Jom kita tengok apa ada dalam box ni pula. So dalam box ni kita buka. Alright. So di dalam dia kita ada dia punya bracket. Ini soket dia tadi. Kalau ikutkan kata supplier ni panjang dia 5 meter dan ni dia punya solar panel. Okey, solar panel ni kalau ikut kepada supplier, size dia ialah ni 200 mm dan juga yang ini ialah 350 mm. Dia punya panjang dia. So ni dia punya lebar dia. Okey, kita try sebentar lagi, kita akan masukkan bateri ni dulu. Okey, bateri ni kita masukkan dulu. Kita cuba sama ada dia boleh menyala atau tak. Okey, tengok dalam dia. Kita ada kemasukan bateri. Alright. Okey. Okey, kalau kita tengok spek kita punya spotlight ni ya. Dalam dia dibekalkan dengan bateri jenis 28000 mAh dan jenis IP67 dan mempunyai kabel 5 meter. Ni total ni 5 meter lah tu. So dalam ni dia ada 200 nanometer dunia lampu dia lah. Lampu dia ada 200 dia katanya. Okey, so ni jenis yang 28000 mAh dan juga dia ini yang saya beli ni jenis 200 watt lah. 200 watt kecerahan untuk 200 watt. Kita akan tengok sebentar lagi kecerahan dia bagaimana. Okey, dan juga kalau ikut kata supplier ni, dia mempunyai jenis fast charging ya, fast charging. So dia boleh bertahan sehingga 7 hingga 12 jam. Kalau ikut kepada manual yang diterima lah. So 7 hingga 12 jam dia agak lama jugalah. Ah okey, dia juga mempunyai tempered glass atas dia. Ni, ada tempered glass atas dia ni. So dia lebih tahan lah. So dan juga dia adalah waterproof ya, jenis waterproof. Okey, selain daripada tu, jenis ni dia ada automatic ya, automatic untuk siang dan malam. Maksud dia siang dia akan charging, malam dia akan automatic on. So kita tak payahlah nak tekan on selalu kan. Okey. Okay, kalau ikut pada spek dia adalah efficient 200% daripada jenis yang biasa lah. Pasal dia jenis, kalau kita tengok dia punya LED light tu, dia satu point dia ada 4-4. Okey, bateri dia pula dia menggunakan jenis lithium ion. Okey, lithium ion. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat solar panel ni. Solar panel ni kita tengok ni adalah solar panel dan juga di belakang dia dia ada
ini box ni saya tak tahu apa dalam box dia, tapi dia punya connector lah. So connector ni akan disambungkan ke, kalau kita tengok sini ada juga kemasukan soket soket ni kita akan masukkan, masuk begini dan kita akan tutup lock dia. So dia akan, dia waterproof lah pasal dia sudah ikat macam ni. Dan selain daripada tu, kalau bracket ni apa yang kita dapat tadi, ni bracket. So kita akan masukkan belah tepi ni, belah tepi ni kita masukkan begini begini, dan juga kita gunakan skru yang diberi, kita masukkan sebegini masuk sebegini, dan juga kita lock dengan dia punya nut yang dia diberi lah. Okay, so sekarang jom kita try sama ada lampu ni berfungsi atau tak. Okay, kita dah pasang bateri dia tadi, so kita try. Okay, kita on. Wow, menyala terang. Okay, okay, jom kita tengok kecerahan dia pada waktu malam. Okey, ini yang saya telah pasang di bumbung. So kita akan start on dia. Wah, so canggih. Ni, kita tengok. Amat cerah. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.